ada temannya yang bawa. Kami kerja di perawatan, kerja menebas hutan rumput, kadang-kadang mupuk, kadang-kadang nyemprot, kadang-kadang itu dapat timbun di si pohonnya kan, ditimbun 6 bulan sekali cek darah. Dicek aja, udah pernah dijelaskan, bilang begini-begini. Kalau susu ya dikasih. Kadang-kadang minum di gudang, kadang-kadang diantar ke kebun, tiap hari. Kalau biasanya kerja jam 8, pulang kadang-kadang jam 4, jam 3. Targetnya itu, kata dia kalau apa jam segini, HK. Tapi kalau melebihi itu, merongan. Kalau cuti haid nggak ada. Kalau cuti melahirkan ada 3 bulan. Kalau cuti haid itu tahu, tapi nggak pernah dikasih. Karena setiap ada audit datang, kita dipesan di Rokolang, di Lingkaran Pagi kan. Besok ada audit, kalau ditanya ada cuti haid, iya. Disuruh bohong gak itu, nah tapi gak pernah dikasih. Ke klinik, tapi ke klinik gak dibayar. Ini, selama kami 13 tahun pun gak pernah dapat. Asal saya dari Jawa Tengah, Wonosobo. Saya di sini sudah 6 tahun bekerja. Pekerjaan saya ya semprot, pupuk, upkeep juga. Ya dari kampung ke sini ya. Cari penghasilan aja sih, karena di kampung kan nggak ada penghasilan, ke sini cari penghasilan. Kalau saya bangun pagi itu jam 4, nyiapin masak pagi, ngurus yang sekolah, ngurus yang kecil diantar ke pengasuh. Habis absen kan di sini jam 5 lewat 30 menit. Jadi pulang tuh jam 6, masih di rumah kan sarapan. Jam 7 kan sampai lahan. Dari jam 7 kami kerja, pulang jam 1. Kalau untuk tim pupuk sama tim semprot, dari kacamata, masker, helm, apron, sarung tangan karet, sepatu boot dikasih. Kalau pupuk ya, kan kami kan perempuan kan nggak ikut langsir, cuma sampai lahan ya tabur pupuk aja. Kalau semprot itu kan macam-macam, ada yang semprot sirikal, semprot yang lalang, sama yang kebulan anak sakit itu, spray lektik. Jadi beda-beda jenisnya, racunnya pun beda-beda. Kalau sejahtera sih, ya kalau hektarannya naik ya, lebih mending kan. Kadang hektarannya yang terlalu murah menurut kami kan. Nggak sesuai sama kerjanya. Kami kan kalau kerja satu blok itu, kalau bagi kami itu kan terlalu berat kan. Apalagi satu hari dua blok. Hektaran cuma ada yang 16.000, ada yang 28.000. Itu aja kalau maksud kami itu ya, kalau hektarannya naik mendingan. Satu blok kan ada yang 28 hektar, ada yang 21 hektar. Jadi per hektarannya itu yang ada yang murah, ada yang ini kan. Kalau untuk semprot mungkin ini aja yang hektarannya karena terlalu murah. Itu aja. Jadi kalau untuk cara kerjanya sih mungkin kami udah biasa, jadi nggak terlalu berat, cuman kami tuh hektarannya aja yang terlalu kecil kan. Iya, kalau pupuk itu dosisnya kan tinggi, jadi banyak juga saknya yang kita ini. Semprot pupuk pasti gatal-gatal itu. Sama ya tenggorokan ini kan, karena kita hirup kimia terus, biar pakai masker itu kan ketembus boknya itu. Jadi ya tenggorokannya yang sering gatal, sama badan ini gatal-gatal semua. Untuk sekarang sih nggak boleh ikut semprot, nggak boleh pupuk. Karena punya anak kecil, minimal kan 3 tahun atau 4 tahun. Jadi upkeep, kerja brondol, raking, tebas, gitu aja. Yang penting asal ada surat dari klinik atau dokter kan menyatakan kita hamil, itu langsung dilarang bekerja. Iya, brondol, tebas. Ya kalau untuk brondol mungkin
ini kan karena dorong angkong kan nahannya, tapi kalau untuk yang rawat bunga, tanam bunga sih enak kan? Tebas. Kita fokus bicara tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, atau lebih tepatnya perlindungan perempuan dan anak. Jadi pemerintah daerah, semua pemerintah daerah mempunyai tugas yang wajib, tetapi non-pelayanan dasar salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perlindungan penduduk dan keluarga berencana. Kantor ini menjalankan tugas yang pertama tadi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di mana kalau pemberdayaan perempuan itu lebih bermakna bagaimana kita mengupayakan pengarusutamaan gender, intinya itu ya, bagaimana perempuan bisa sejajar gendernya dengan laki-laki di dalam berbagai hal. Itu yang pertama. Yang kedua tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, di situ memang tugasnya untuk melindungi perempuan ya, dari berbagai macam permasalahan, termasuk anak. Kenapa? Jadi satu, karena perempuan, anak biasanya bersama dengan ibunya. Nah, tentang kasus-kasus yang terjadi di terkait dengan perlindungan perempuan dan anak, memang cukup banyak dan variatif. Ya. Yang paling sering terjadi kekerasan seksual. Juga terjadi perdagangan manusia atau human trafficking. Yang terjadi pada anak-anak, ya, kekerasan seksual seperti sodomi, ya, misalnya juga bullying, ya, dan hal-hal seperti itu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah memiliki UPTD PPA. UPTD PPA itu unit pelaksana teknik dinas perlindungan perempuan dan anak. Sehingga di situ apabila terjadi kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak, ya, yang mengalami kekerasan, yang mengalami tindakan perdagangan manusia, ya, mengalami sodomi anak-anak, ya, mengalami perkosaan pada perempuan, ya, dan masih banyak lagi, ya, itu ditangani oleh UPTD ini. Upaya yang terbaik adalah pengurusan gender, itu yang awal sekali, ya, sehingga setiap perempuan itu mempunyai misalnya mempunyai kemampuan dari segi ekonomi yang lebih baik, ya, memiliki pendidikan yang lebih baik. Kalau di parlemen, di DPRD, di DPR, DPRD kabupaten kota terwakili dengan baik. Apa akibatnya? Perempuan yang biasanya mempunyai ekonomi yang lebih bagus, ya, itu lebih sedikit atau kemungkinan mengalami kekerasan dari segala hal. Kekerasan seksual, mengalami human trafficking itu lebih minim dibandingkan yang secara ekonomi tidak begitu bagus. Jadi begini ya, kita ngomong tenaga kerja. Tenaga kerja perempuan ini sebenarnya secara umum itu positif. Berarti perempuan juga punya kesempatan untuk menjadi tenaga kerja. Nah tentunya yang diharapkan tenaga kerja yang terjamin, yang upahnya sesuai dengan standar, yang juga punya keterampilan yang mengakibatkan dia bisa mendapat penghasilan yang cukup. Perempuan yang selalu diingat bahwa dia akan punya anak atau sedang punya anak, hak-haknya itu diperhatikan. Selama hak-hak itu didapatkan, sebenarnya misalnya perempuan menjadi tenaga kerja atau menjadi buruh sekalipun, itu tidak masalah sebenarnya. Asal hak-haknya, jam kerjanya, ya, semuanya dipenuhi. Nah itu yang saya katakan tadi, dari segi pengurusutamaan gender, ya, kita tugas pemerintah juga untuk menjaga supaya mereka itu punya bekal yang cukup untuk memasuki dunia ketenagakerjaan. Nah, ini bicara yang khusus, di mana ternyata sebagian dari tenaga kerja perempuan ini ternyata tidak disiapkan dengan baik. Tidak disiapkan dengan baik, lalu juga ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari ketersiapan perempuan ini, ya. Mungkin menganggap mereka tenaga kerja yang lebih murah, ya, dan lain-lain. Nah, ini yang memang terjadi, ya. Kasus-kasus itu memang bisa terjadi seperti itu. Yang misalnya perempuan disuruh menjadi tenaga kerja, tetapi dipisahkan dari keluarganya, itu sudah masuk dalam modus perdagangan orang. Nah,
modus itu memang ada, ya. Modus memang ada, dan tugas pemerintah, tugas kita semua untuk jangan sampai seperti itu. Sehingga kalau bicara tenaga kerja, tadi saya sudah sampaikan, itu bukan hal yang tidak boleh, tenaga kerja perempuan, tetapi yang betul-betul memang siap. Memang betul, itu dipengaruhi oleh kompetensinya, ya. Kalau dia tidak siap, ya jelas menjadi buruh yang atau tenaga kerja yang dibayar lebih murah, atau dipekerjakan dengan jam kerja yang jauh lebih panjang di luar apa kewajibannya, belum lagi hak-haknya yang tidak dipenuhi. Sehingga memang upaya kita untuk pengharusan gender itu bukan tugas hanya oleh satu atau dua dinas, tapi banyak sekali dinas yang terlibat di situ. Selama ini memang pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini lebih bersifat koordinatif. Tetapi baru saja Bapak Presiden pada tanggal 9 Januari yang lalu memberikan instruksi agar kegiatan-kegiatan lebih implementatif. Dan itu akan bersama-sama dengan dinas-dinas yang lain, misalnya dinas pendidikan, untuk menyiapkan nantinya tenaga kerja yang lebih siap, misalnya dinas kesehatan untuk menyiapkan tenaga kerja perempuan yang lebih sehat, misalnya dinas tenaga kerja untuk menyiapkan perempuan yang punya keterampilan gitu, sehingga biar dibayar lebih layak. Ya. Semuanya itu satu paket. Kalaupun jadi tenaga kerja, anggaplah kita pakai bahasa sebagai buruh, itu buruh terampil yang dihargai oleh perusahaan. Jadi begini, ya memang kita sudah punya UPT, Unit Pelaksana Teknis Dinas. Itu silakan, itu terbuka, ya. Melapor terbuka. Makanya di dinas ini, selain bidang yang mengenai apa, permasalahan pada perempuan, bidang yang mengupayakan perkembangan anak, juga punya bidang data dan informasi di sini. Ya. Bidang ini khusus memberikan keterbukaan informasi untuk seluruh masyarakat. Nah, kalau penanganan kasusnya ada UPTD. UPTD, Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga bisa dilaporkan, ya. Tetapi memang kalau ada kasus hukum, kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian, bahkan kalau perlu minta bantuan hukum, kami carikan, gitu. Tidak mudah juga menanganinya, ya. Tidak mudah, tapi itu tugas kami, tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mulai bergeser. Dari dulunya non pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, sekarang mulai bergeser menjadi wajib dengan pelayanan dasar. Jadi dalam dinas ini ada tiga pokok yang kami urusi, ya, terutama yang berkait dengan ketenaga kerjaan, karena kami juga mengurusi transmigrasi. Di bidang ketenaga kerjaan, tugas utama kami adalah dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja, kemudian menempatkan tenaga kerja, lalu melindungi tenaga kerja. Tugas melindungi tenaga kerja ini juga ada dua hal yang pokok. Yang pertama adalah menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja yang sudah bekerja, ya, dan menjamin terpeliharanya atau dipertahankannya lapangan kerja, supaya semua pekerja bisa mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam rangka melindungi pekerja ini, dasar kami adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Khusus dengan perempuan, di sana ada beberapa hak-hak perlindungan yang spesifik untuk perempuan, pekerja perempuan, ya, seperti istirahat haid, ya, sesuai dengan kodratnya perempuan setiap bulan mengalami siklus haid, kemudian juga terkait dengan reproduksi, ya, tugas perempuan, di mana ada fasilitas cuti melahirkan sebelum dan sudah melahirkan, kemudian juga untuk wanita yang mengalami keguguran, di sana ada diatur fasilitas cuti keguguran, lalu waktu istirahat, ya, dalam rangka menyusui, ya, kemudian juga hak-hak tentang
pekerja perempuan dalam kondisi hamil ya, itu dilarang dipekerjakan pada pukul 23 sampai dengan pukul 7 pagi ya. Kecuali kalau ada rekomendasi atau surat dari dokter baru boleh. Nah, kemudian juga pekerja perempuan di bawah 18 tahun itu tidak boleh dipekerjakan ya. Karena sebetulnya mereka adalah masih pekerjaan. Lalu fasilitas-fasilitas terkait dengan mensui tadi ya, jadi harus disediakan di tempat kerja. Apakah itu dia akan menyimpan air susunya atau langsung menyusui anaknya, itu harus disediakan di tempat kerja. Nah, jadi undang-undang kita dalam rangka perlindungan tenaga kerja saya kira sudah cukup baik ya mengatur. Namun ya kondisi di lapangan tentu mungkin masih ada yang tidak seideal di dalam undang-undang. Inilah yang menjadi tugas dan PR kami ya. Sampai saat ini permasalahan pokok mengenai perburuhan yang kami terima baik dalam rangka permohonan mediasi maupun dalam konteks pelaporan ya, itu umumnya menyangkut hubungan kerja, terutama terkait dengan upah, terkait dengan hak-hak PHK. Tidak ada apa, hampir minim sekali pelaporan atau pengaduan maupun mediasi yang menyangkut spesifik hak-hak pekerja perempuan. Nah, saya kira itu yang menjadi gambaran ya tentang pekerja perempuan di Kalimantan Tengah. Nah, sejauh catatan kami ini, terutama di perusahaan besar-besar ya di Kalimantan Tengah, itu pekerja perempuan kita memang tidak mencapai 50% ya yang sudah dilaporkan ini. Jadi ada tercatat 26.755 pekerja perempuan kita yang sudah dilaporkan yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang menengah ke besar. Apakah ingin membentuk serikat pekerja atau tidak, itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing atau kelompok pekerja. Dan perusahaan tidak boleh melarang. Ya, jadi haid bagi perempuan kan tidak sama ya dampaknya ya. Ada yang biasa-biasa saja, nggak ada gangguan bagi dia. Ada juga yang merasa sakit kan gitu ya. Nah, yang dilindungi oleh undang-undang bagi mereka yang merasa sakit waktu haid. Dan itu pun hari pertama dan hari kedua. Dan waktu istirahat itu betul-betul harus digunakan untuk istirahat, bukan untuk kepentingan yang lain. Nah, jadi dalam hal ini mesti ada pemberitahuan kepada manajemen perusahaan, dan perusahaan juga sebagainya mencatat siklus haid dari pegawai perempuannya, pekerja perempuannya. Dan selama dia istirahat haid hari pertama dan hari kedua atau maksimal 2 hari, itu dia tetap mendapat upah. Jadi detail seperti itu tidak diatur dalam undang-undang ya. Nah, nanti detailnya diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Karena setiap perusahaan wajib membuat peraturan perusahaan, di mana peraturan perusahaan ini menjelaskan atau meregulasi ya hal-hal yang tidak lengkap, tidak jelas, tidak dijelaskan oleh undang-undang. Tetapi peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama itu harus mendapat persetujuan dari pemerintah dalam rangka memastikan bahwa isi dari peraturan perusahaan itu tidak lebih rendah kualitasnya dari undang-undang. Kalau harapan buat perusahaan ya, kami mintanya kan upah kami itu nggak usah lah dibikin kayak borongan. Dibikin HK aja tuh, jam kerja HK kan masih mending kan. Ini bikin borongan ya, kalau kayak macam sekarang kan berondol banyak ya, kami sampai kejar sampai sore kan, jadi hasil kami banyak memang. Tapi kalau pas nggak ada, kami 0,0, sedangkan kebutuhan hidup kan banyak, kayak anak harus membayar pengasuh, belum susunya, belum nanti anak yang sekolah juga kan perlu biaya juga buat kebutuhan sehari-hari kan. Jadi kami mintanya ya upah kami lah sesuai dengan UMP kan.
Kalau untuk pemerintah ya perhatikanlah kayak kaum-kaum buruh ya kami. Jadi jangan yang di kota-kota aja yang diperhatikan, harusnya semuanya lah diperhatikan, dari yang dari pelosok, dari perusahaan kayak kami, hutan-hutan kayak gini harus diperhatikan. Kalau untuk yang mengkonsumsi semua ya harus dihargailah. Karena sawit ini kan, kami yang bekerja di sawit ini kan nggak mudah, nggak gampang. Jadi jangan terlalu menyepelekan aja. Merekomendasikan supaya pemerintah mencabut atau merubah peraturan-peraturan yang tidak berpihak pada buruh, terutama pada buruh kebun. Seperti kemudian membatalkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, begitu pula dengan Omnibus Law, serta rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Karena meskipun harapan dari pemerintah adalah untuk menyerap tenaga kerja dengan adanya investasi, tetapi banyak kemudian investasi-investasi ini yang masih melakukan praktek-praktek eksploitasi terhadap buruhnya. Kami juga berharap pemerintah bisa menegakkan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar undang-undang yang berlaku. Kami juga meminta untuk perusahaan supaya mematuhi baik undang-undang, kebijakan maupun regulasi yang ada di Indonesia ataupun di tingkat internasional, supaya tidak melanggar hak asasi manusia, agar tidak ada lagi terjadi eksploitasi maupun diskriminasi terhadap buruh. Kami juga meminta perusahaan untuk menghentikan penggunaan zat-zat kimia yang sangat berbahaya, terutama bagi perempuan, karena itu sangat mengancam kesehatan perempuan, terutama kesehatan reproduksinya. Kami berharap pemerintah dan perusahaan memberikan ruang bagi buruh untuk membentuk organisasinya sendiri secara mandiri, independen, dan tanpa intimidasi. Karena organisasi adalah wadah bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya dan menyuarakan persoalan-persoalannya. Kami juga meminta kepada RSPO untuk bersikap tegas dalam menjalankan prinsip dan kriterianya dan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan anggotanya. Kami mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Saatnya perempuan untuk bangkit, bersatu dengan berorganisasi dan bergerak menyuarakan suaranya dan berjuang bersama. Hidup kaum perempuan.